hubungan di antara Haiko dan juga Rangga Ajob semakin hari hubungan di antara keduanya semakin disorot oleh awak media, terlebih lagi oleh para fans fanatiknya. Disinyalir menjalin hubungan spesial, kedekatan Koko dan juga Ajob ini nampaknya semakin dekat. Terlebih keduanya pun kini dipercaya untuk memerankan sosok Cornelia dan juga Fajar dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri di SCTV. Di situ, keduanya pun diperankan sebagai sepasang suami istri, namun harus kandas karena sebuah permasalahan. Alhasil, dikarenakan keduanya yang kini berada dalam satu produksi sinetron yang sama, maka cedukan-cedukan terbaru pun akan selalu muncul. Terlebih lagi, para fans fanatiknya yang selalu siap siaga dalam memberikan informasi terbaru seputar Haiko van der Veken dan juga Rangga Ajob ini. Seperti yang belum lama beredar nih guys, di mana salah satu akun fanbase telah membagikan sebuah informasi terbaru. Di mana info tersebut berisikan Haiko van der Veken dan juga Rangga Ajob yang diduga tengah melakukan sebuah rekaman untuk lagu terbaru mereka. Dan diduga nih guys, Haiko dan juga Rangga Ajob ini melakukan duet bersama. Nah, diketahui judul lagu yang mereka akan nyanyikan ini berjudul Melukis Senja. Wah wah wah, jadi penisirin banget ya guys, seperti apa ya isi lagu terbaru dari mereka ini. Dan tentunya kita juga penasaran banget ya makna dari lagu tersebut. Namun nih kayaknya isi lagu tersebut bisa jadi menceritakan kisah asmara dari Koko dan juga Ajob yang semakin hari semakin lengket saja ya guys. Yang mana dari yang dulu sembunyi-sembunyi terus sampai sekarang udah berani go publik. Ya meskipun kita sebagai fans dibuat gregetan ya, manakala Ajob dan juga Koko ini yang selalu saja mengaku bahwa di antara keduanya ini tidaklah memiliki hubungan spesial dan hanya sebatas teman dan juga rekan kerja saja. Padahal kita semua tahu dari cidukan yang selama ini kita dapat, itu sudah sangat menjelaskan ya guys bahwa ada benih-benih cinta di antara keduanya.